brum brum rat rat rat. Bandung Doomsday hari ini mantap, sangat-sangat luar biasa, karena yang main itu dari bermacam-macam suku dan bisa menyatu, itu hal yang sangat luar biasa sekali.
Doomsday sudah waktunya dinantikan hari Doomsday. Saya gitok main di Bandung. Kita kangen main di Bandung. Kita sungguh apa pingin menyajikan yang terbaik buat Bandung. Akhirnya kita kesampaian main di Bandung dan bisa menghibur orang banyak di Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya keren ya barusan acara Doomsday Open Air, semua genre bisa menyatu jadi satu. Terima kasih. Sip. Udah. Nah, boleh tahu namanya siapa? Halo, nama saya Ai. Ai asli Bandung? Asli Bandung tapi kerja di Jakarta ya. Asli Bandung, kerja di Jakarta, tinggal di Bandung. Di Jogja. Jadi muter gitu ya. Iya, Nusantara sekali orangnya. Bagus. Jadi gimana kesan-kesannya acara Doomsday pada hari ini? Aku bawa mic loh ya. Oh, boleh, boleh. Ini menurut aku sih emang ini acara metal tapi diselingi oleh disisipin oleh Sekidok, itu luar biasa banget ya menurut aku ya. Dan animo penontonnya juga luar biasa. Ya, aku aja joget-joget tuh loh. Bisa menyatu loh. Ya. Bisa menyatu ya. Loh dengan metal-metal iki opo loh ya. Mantap pokoknya. Ya. Sekidok istimewa. Jadi, udah woi. Kita tunggu Doomsday selanjutnya ya. Iya, tahun depan lah ya. Ya setelah pemilu. Ya, setelah pemilu. Sampai lo ya. Ya. Sampai jumpa di TV One. Hei, jangan dikasih. Awe! Jangan dikasih. Woi, ini woi, ini woi, ini woi, ini woi, ini woi. Ajar apa? Woi, dia woi, gantian woi. Apa ini? Doomsday hari ini gimana? Enjoy. Hanya selamat datang Sekidok. Pasti happy semua, Mas. Hanya satu kata, enjoy. Enjoy. Get back, Mas Lilik. Saya dari jam 2 nunggu Sekidok sampai jam 10 malam. Ada ya? Terakhir main di Kickfest. Ya, betul. 3 tahun yang lalu. Sekarang tonton lagi. Dan tetap happy mereka di panggung. Untuk proyek selanjutnya jadi kolaborasi sama Yaya. Dua drum ya, dua yeah. Drum ya. Oke, okay, Mas.